Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amir Hakim bin Amir Syahrudin, pelajar Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kuala Terengganu. Ini adalah projek akhir saya yang diberi nama Smart Info Management. Pada projek saya ini, ianya menggunakan LCD display, 4-digit display, RTC clock dan temperature sensor. LCD akan menunjukkan tarikh, masa, nama, jawatan dan nombor telefon staf tersebut. Manakala 4-digit display akan menunjukkan temperature dan humidity sekitar. Ini adalah aplikasi yang disambungkan kepada bot tersebut. Suis ini akan menunjukkan in class, in available, meeting dan not available. LCD di sini akan menunjukkan jika ada student ataupun sesiapa menghantar assignment. Di sini menunjukkan temperature dan humidity. Pada website pula, ini akan menunjukkan nama, jawatan, nombor telefon dan status. Status ini bergantung kepada suis mana yang ditekan. Apabila suis in class ditekan, bot asal tersebut akan LED akan menyala di kawasan in class. Dan di website juga akan menunjukkan in class. Bila kita menekan suis available, LED untuk available akan menyala dan juga di website akan bertukar kepada available. Apabila suis meeting ditekan, LED untuk meeting akan menyala dan status di website akan bertukar menjadi meeting. Apabila kita tekan suis not available, lampu LED untuk not available akan menyala dan akan status di website akan bertukar menjadi not available. Seterusnya, apabila student menghantar assignment, notifikasi akan dihantar kepada telefon staf tersebut dan LCD di sini akan menunjukkan assignment is present. Apabila staf tersebut mengeluarkan assignment tersebut, LCD akan bertukar menjadi empty. Perbezaan projek ini dengan produk yang sedia ada, produk yang sedia ada tidak mempunyai LCD display ataupun 4-digit display mahupun aplikasi. Semuanya adalah manual.